dipermudahkan rezekinya. Amin, amin. Ayo. Dipermudahkan rezekinya, semoga nambah istri lagi, semoga itunya tambah besar. Amin. Posisi sedang di luar ini Pak Tetelo. Sedang di termehek-mehek ini Pak Tetelo mau menjelaskan yang komenan kemarin ya, sedang antar bos kamu belanja ini. Nah, komenan kemarin itu Pak Tetelo, kalau buat konten itu jangan mengada-ada gitu katanya. Gitu katanya komenan di kolom komentar ya. Padahal Pak Tetelo itu orangnya jujur. Orangnya paling jujur, memang kalau tidak kelaparan makanya di minta di rest area ya. Karena muat capek nggak bisa berhenti sembarangan, oke? Okay? Jadi Pak Tetelo mengklarifikasi komennya teman-teman ya. Pak Tetelo nanti jawab sambil membuat video, oke? Okay? Ya teman-teman, komennya. Jadi udah jelas ya, ini komenannya Pak D nanti akan jawab ya. Nah ini jawabannya ya teman-teman. Jawabannya yang komenan tadi, kalau buat video jangan mengada-ada ya. Nah, ini saya bukakan. Ini ya. Nah, ini Mas Wahyu kelaparan minta dibelikan. Oh, pertama minta dibelikan ini ya, baca sendiri. Yang kedua, belikan dulu Pakde, masih langsir aku, masih lama. Nah, ini nelpon ya, Pakde nelpon katanya suruh dibelikan nasi dulu. Dikarenakan kelaparan di HM Lombok, warungnya tutup. Sang Aloti juga bilang Mas Rendinya, kalau bisa dua bungkus ya, kalau nggak bisa satu bungkus. Nah, Pak Tetelo belikan satu.
Mas kabar. Mas Wahyu udah lepas apa belum? Udah nyampe mana? Kok nggak dibales? Nah, jadi teman-teman semua ya, Pak Tetelo itu nelpon bukan lewat WA ya, jadi nggak ada buktinya, hanya saja ini aja. Belikan dulu Pak Tetelo lah, itu belikan nasi ya, karena kelaparan Cang Alo Tirendi Andika, oke? Jadi teman-teman semua ya, Pak Tetelo itu orangnya jujur. Jadi di video kali ini ada Mas Wahyu sama Mas Randy makan di jalan ya. Belum sih video selanjutnya, ini cuman video ini saya ngasih nasi sama oleh-oleh, oke? Langsung saja kita simak videonya. Nasi oleh-oleh guys. Halo guys, ini perdana ya, muat cabai. Masih ngisi solar guys. Nantinya masih nelpon. Yuk, toko etol nggak yuk? Ya, toko etol. Tapi nya kok udah ganteng, Pak Dewi. Hah, makasih ya. Ya, sama-sama, Ren. Hati-hati, Ren, ya. Dipermudahkan rezekinya. Amin, amin. Ayo. Dipermudahkan rezekinya, semoga nambah istri lagi, semoga itunya tambah besar. Amin. Lali dipikir sih ini kata-katanya yang bagus, jangan bahas masa lalu, bahas masa depan aja. Mantap, masuk.
kan ya?